Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'dah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak orang mencari ketenangan. Di dalam hidup dia mencari ketenangan. Mereka ada yang mencari ke gunung-gunung untuk mencari ketenangan. Ada pula mereka yang ke lautan supaya cari ketenangan hati. Ada pula yang pergi ke hutan, ada pula yang pergi ke kota, ada pula yang pergi ke desa, ke sawah supaya ia mendapatkan ketenangan. Akan tetapi ketenangan yang sesungguhnya adalah ia ada di dalam hatinya. Kalau hatinya tenang, hidupnya akan tenang. Maka carilah ketenangan hidup, carilah ketenangan hati ini melalui Al-Quran. Al-Quran kalau dibaca, hati menjadi tenang. Makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Hiduplah bersama Al-Quran supaya hidup kita menjadi tenang. Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan Ramadan. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan permulaan diturunkannya Al-Qur'an, hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka hidup ini perlu petunjuk. Orang yang sedang mati listriknya butuh petunjuk lampu penerangnya. Orang yang bodoh butuh orang yang membimbingnya. Orang yang tersesat butuh petunjuk supaya selamat. Termasuk hidup kita ini, kalau pengen selamat butuh petunjuk. Petunjuknya adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan yang akan kita peroleh apabila kita dekat dengan Al-Qur'an. Karena siapa saja yang dekat Al-Qur'an, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran bersama Malaikat Jibril alaihissalam. Maka Malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia. Menjadi Ruhul Kudus, Ruhul Amin, pemimpin para malaikat. Mulia. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Masya Allah, luar biasa. Maka siapa saja yang mau dekat, yang mau belajar, yang mau mengamalkan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemuliaan apabila kita senantiasa hidup bersama Al-Quran. Membacanya dikali 10 kebaikan. Orang baca satu huruf dikali 10 kebaikan. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf akan mendapatkan kebaikan berlipat 10 kali. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah. Kalau kita baca alif lam mim 3 huruf 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca Fatihah? Bagaimana kalau kita baca Suratul Baqarah? Bagaimana kalau kita baca satu juz, dua juz, sampai beberapa juz? Semakin banyak yang kita baca, akan semakin banyak pula kebaikan, pahala yang akan kita peroleh. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran akan diberikan ketenangan di dalam hidupnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Muslim,
Majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahum bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa khashyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, kemudian dia saling belajar, saling belajar Al-Qur'an, mempelajarinya. Illa nazalat 'alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan. Masya Allah. Illa alaihimus sakinah. Wa khosyat humur rahmah. Allah akan berikan rahmat kasih sayangnya. Wa hafat humul malaikah. Dan Allah akan, dan malaikat akan menaunginya. Wa dhakarahumullahu fiman indahu. Dan Allah akan membanggakan orang yang belajar Quran di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak. Ya. Kemudian, orang yang belajar Quran akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh Al-Qur'an, Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat, akan mendapatkan, memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa hidup bersama Al-Qur'an, mendapatkan barokah Al-Qur'an, mendapatkan ketenangan hidup dan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.